jajaran penyidik Mapolsek Pesisir Tengah Wakapolsek Ibtu R. Sahrul dan Kanit Reskrim Aibtu Kadar Rahman telah mengamankan para remaja pelaku bullying. Sebanyak 8 remaja putri, namun hanya 6 yang menjadi tersangka dan 2 orang saksi. Para anggota keluarga korban merasa tidak puas atas peristiwa bullying tersebut. Pihak keluarga korban menginginkan para tersangka diproses hukum seadil-adilnya dan yang terbaik. Tidak melakukan apa-apa. Lama interogasi. Berdasarkan penjelasan dari pihak keluarga, yaitu Nurli Dasari, selaku kakak sepupu korban, kondisi korban masih shock dan trauma atas peristiwa tersebut. Terkait laporan ke Mapolsek Pesisir Tengah, keluarga menunggu proses yang terbaik. Kakak sepupu. Dari pihak korban. Bu, melihat kasus ini gimana perasaan korban? Terenyuh, terus kasihan dan tidak terima. Jadi Bu, untuk laporan ini Bu dilanjut apa gimana Bu? Kita tunggu proses aja dulu. Kita jalanin aja. Karena kita keluarga besar, jadi semuanya harus ada konsultasi dulu sama keluarga, musyawarah dulu. Karena korban punya keluarga besar. Jadi tidak bisa diputuskan. Harapannya Bu? Harapnya pengen yang terbaik buat korban, karena takutnya mental dia. Saat ini Bu, keadaannya adik Gustina itu seperti apa? Trauma ya? Korban ini sehari-hari gimana di rumah? Gimana kalau sehari-hari di rumah? Setelah kejadian, trauma ya? Gak banyak ngomong. Sebelumnya? Kemarin masih ditanya belum jelas, tapi untuk hari ini sudah bisa menjelaskan. Sudah bisa diceritain dari awal kejadian. Nah, keseharian adik kita ini, Gustina ini, gimana sih tipikal orangnya? Iya. Sama kayak ABG biasanya. Iya, artinya dia ramah kepada semua orang, enak diajak ngobrol atau gimana. Iya. Adanya kasus ini kaget ya? Kaget. Harapan kita sebagai kakak lah ya, dengan kejadian ini, apa harapan keluarga dengan kejadian ini? Ya, semoga menemukan jalan titik terang yang baik gitu ya. Pokoknya cari yang terbaik. Yang terbaik. Terus minta yang seadil-adilnya. Kasihan. Terus enggak wajar kan, satu lawan berapa? Untuk adik ini kan korban Bu ya, iya. Sama yang pelaku itu ada hubungannya apa? Teman apa? Teman sekolah atau teman apa? Adik ini sudah nggak sekolah lagi, keluar dari sekolah kelas 3 kemarin, keluar kelas 3 SMP. Jadi kalau di karya penggawa dia tinggal di Wainuka karena ibu orang tuanya udah pisah. Kalau di karya penggawa dia tinggal sama bapaknya di Dusun Negara. Kalau dia pas kejadian ini dia posisi lagi ikut ibu dalam. Oh, dengan korban adik ini dengan pihak pelaku lama interogasi dari peran masing-masing yang bersangkutan, kita temukan yang terpenuhi presidentasi. Arahnya mau dibawa ke mana? Enam yang diduga pelaku bullying ini, setting beserta rombongan presiden lainnya melakukan secara persuasi untuk menghadirkan para pelaku ini terhadap kepada orang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, John Edward, dalam hal ini menyampaikan bahwasannya peristiwa ini terjadi merupakan tanggung jawab bersama, sehingga perlu dikoordinasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan para guru di mana tempat para remaja tersebut bersekolah. John Edward pun berharap peristiwa ini tidak akan terulang lagi dan jangan sampai terulang kembali. Serta dirinya juga akan merembukan hal ini kepada pihak sekolah yang lain dan guru-guru yang lain, mengingat peristiwa ini terjadi disebabkan para murid terlalu banyak waktu di luar sekolah, sehingga pendidikan atau belajar di rumah terabaikan.
kita mengajak semua yang terlibat dalam dunia pendidikan, yuk kita bicara satu-satu meja. Karena persoalan ini saya pikirkan persoalan kita semuanya. Ya, jadi oleh karena itu kami akan ajak para sekolah, kami akan ajak guru, kami akan rembukan. Ini masalah yang memang tidak boleh berlanjut dan itu tidak boleh terjadi lagi. Benar. Khususnya di Kabupaten Pesisir Barat ini. Artinya kita? Ya, kita sama-sama prihatin tentang kasus ini. Ini bisa saja kelengahan kita semuanya. Bukan hanya kelengahan orang tua, bisa saja kelengahan guru sebagai penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan. Kami tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, karena ini anak kami yang memang pada hari ini mereka melakukan kesalahan yang sebenarnya kesalahan mereka lakukan itu mungkin pada awalnya sesuatu hal yang mereka lakukan secara ya bercanda, bermain-main gitu dengan apa yang mereka lakukan pada hari ini. Tadi Bapak bilang kan ini ke tidak lepas dari kontrol kita, jadi mungkin terlalu banyak anak itu punya waktu luang sehingga mereka hampir tidak bisa memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya berharap ini menjadi perhatian orang tua juga menjadi perhatian satuan pendidikan. Karena memang kita harus akui dengan peristiwa anak-anak tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung ini juga membuat peluang anak-anak itu begitu banyak waktu mereka yang luang yang hampir tidak bisa mereka manfaatkan untuk berproses dalam dunia pendidikan. Tim Kru TV Official melaporkan.